Berikut ini adalah pengujian inverter 24 volt 2000 watt sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor transaksinya. Ya, langsung saja kita uji ya. Langkah pertama, saya akan menyalakannya di jalur atau tombol eksternal terlebih dahulu ya. Ini sudah saya pasang kabel. Ini dia sudah menyala. Kemudian saya akan lanjut untuk di tombol internalnya. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya akan uji beban menggunakan beban pemanas ini dan kompor elektrik ini. Langsung saja kita bebani. Ini sudah saya bebani dan terbaca di sini sekitaran 1400-an watt. Kemudian saya tambah beban lagi di sini. Di sini dia sudah mencapai sekitaran 1700-an watt. Kemudian saya akan tambah beban lagi di sini. Di sini dia sudah mencapai 1700-an watt. Saya tambah beban lagi di sini. Ini dia sudah mencapai 2000-an watt. Kemudian saya tambahkan lagi di sini 2200-an watt. Dia ada proteksi dan terdapat kode error E12 dalam posisi mati ini ya. Kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Untuk selanjutnya saya akan uji shot menggunakan obeng ini ya. Untuk shot dia kembali mati dan terdapat kode error S11 ini. Dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.